Pemirsa, untuk memulihkan rasa percaya diri dan semangat anak-anak korban longsor Sukabumi, Bank Indonesia Jabar bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah memberikan trauma healing Selasa siang. Trauma healing diberikan dengan cara storytelling oleh seorang pendongeng. Beginilah ekspresi anak-anak korban longsor saat seorang pendongeng menceritakan berbagai kisah inspiratif di hadapan mereka. Terkadang mereka tertawa saat sang pendongeng melakukan gerakan lucu ataupun menyuarakan beatbox. Kita semua senang asik. Menurut sesepuh kesepuhan Sinar Resmi, Abah Asep Nugraha, menambah kepercayaan diri anak-anak yang terkena musibah merupakan hal yang terpenting saat ini. Dirinya pun meyakini di musibah tersebut ada pembelajaran untuk mengintrospeksi diri dalam menjaga keseimbangan alam. Yang tidak kalah penting adalah kita mengembalikan kepercayaan diri anak yang kena musibah ini. Tapi mudah-mudahan musibah ini tidak akan cuma sekarang dan tidak terulang lagi dimanapun. Kalau boleh manusia meminta kepada yang punya, kepada Gusti Allah, cuma ini, hari ini, dan ini yang terakhir, dan jangan sampai terjadi di khususnya di Kasepuhan Abah, di Kasepuhan Sinar Resmi, tapi umumnya di seluruh Indonesia, umumnya lagi di dunia bahkan. Tapi mudah-mudahan ini di musibah ini ada semacam berkah, ada pembelajaran untuk mengintrospeksi diri kita untuk menjaga keseimbangan dari alam itu sendiri. Selain trauma healing, Bank Indonesia Jawa Barat bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah pun memberikan bantuan berupa pipanisasi air bersih bagi warga Kasepuhan Sinar Resmi yang berlokasi di Kampung Kimapak, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi. Kearifan lokal di daerah tersebut tidak memperbolehkan air dibor, sehingga Bank Indonesia bersama 110 perbankan di Jabar memberikan bantuan pipanisasi sepanjang 5 km dari mata air. Kearifan lokal kan tinggi ya, jadi seperti air itu tidak boleh dibur. Dibur tidak boleh, jadi termasuk ya apa padi itu tanamnya harus setahun sekali, gitu-gitulah banyak lah. Jadi banyak-banyak kearifan lokal di sini, sehingga kita lihat air juga jadi agak sulit kan. Nah, Abah bilang ada 5 km dari mata air untuk didatangkan ke sini. Nah, jadi kita perbankan membantu untuk memberikan pipanisasi sepanjang 5 km dari sumber mata air sampai ke sini. Selain itu, Bank Indonesia, BMPD, bekerjasama dengan AMP Unpad memberikan pelayanan medis bagi warga korban banjir. Pelayanan medis tersebut dilakukan di Kasepuhan Sinar Resmi dan di kampung yang terdekat dengan lokasi longsor. Setidaknya ada 3 dokter yang memberikan pelayanan medis bagi para korban longsor. Budi Hartati, Bandung TV.